Di semua lelaki. Okay? Okay, Emma, soalan tu. Kak, kenapa kita boleh nampak bahagian depan bulan je? Kenapa kita boleh nampak bahagian depan? Kenapa kita baca banyak kali lah. Kenapa boleh nampak bahagian depan bulan je? Okay, kenapa kita boleh nampak bahagian satu permukaan saja? Okay, kita ada satu tema dipanggil tidal lock. Okay, bulan ni lah tidal lock dengan bumi. Maksudnya satu permukaan ni. Sekarang ni kita tahu bumi berputar. Okay, bumi berputar dalam orbit. Kita fokus perputaran ni. Dan bulan juga mengorbit bumi, betul? Bulan juga dia berputar tau. Okay, bulan juga berputar. Sekarang ni kadar macam kita tahu kita berputar satu kali putaran habis selama 24 jam dan mengorbit matahari selama 365 hari. Bulan pula mengorbit bumi berapa lama? Satu bulan. Okey, 29 hari. Dan berputar, okey? Berputar, dia kadar putaran dia lebih kurang dengan kadar mengorbit dia lebih kurang, so 27 hari. Okay, so bila kadar dia lebih kurang sama, so dia mengorbit sikit, dia putar sikit, dia orbit sikit, dia putar sikit, dia orbit sikit, putar sikit. So betullah kita nampak satu bahagian je. Okay, so betullah kita nampak satu bahagian je. So kita namakan dia tidal lock. Okay, tidal lock. T-I-D-A-L, tidal lock. L-O-C-K, lock. Okay, tidal lock. Sebab tu kita dapat satu permukaan. Kalau dia punya kadar putaran dia tak sama, kita boleh nampak lebih. So, kita actually bukan nampak 50%, tapi kita boleh nampak 70%. Lebih kurang 70% surface of the moon. Kalau kita selalu cerak bulan, setiap bulan purnama, kita akan nampak dia ada wobble-wobble. Kita panggil dia macam apa gitu? Kita panggil dia... Dia macam kalau gasing tu kan? Dia macam radio pusing tu, dia pun tiba-tiba... Ya, saya cuba cari ya. Apa tu panggil? Luna something. Luna? Libration.